Alhamdulillah, untuk perjalanan kita sekarang daripada airport dekat Kota Kinabalu, Sabah. Pertama kali saya sampai kat sini. Ini dia. Saya bertiga, orang rumah, full drive. So, anak saya kat belakang. Jadi, sepanjang kita berada kat Sabah ni, kita tengok apa benda yang menarik dekat Kota Kinabalu, Kota Kinabalu ni. Lepas tu kita akan pergi ke Nasang, dan kemudian kita akan pergi ke Kota Belud, dan kita akan pergi ke Kudat. Kita akan Kudat paling jauh sekali. Jadi jom sama-sama kita ikut travel. Saya pergi ke Bumi Sabah. Mungkin ni bandar yang katakan tu besar macam Kuala Lumpur lah. Kalau ibu negeri Sabah ni tempat duk jempen dia lah. KK semuanya ada kat sini. Saya sebenarnya pertama kali. Cerita macam banyak kali kan, tapi pertama kali. Tempat rumah dia dah banyak kali dah. Boleh jadi biar dia bawa kereta, biar dia tahu jalan di sini. Kalau saya bawa, tak kira ke mana, mengharapkan wis. Best lah kat Sabah ni. Kalau sampai kita dapat suasana itu, alamak, best lah. Jatuh cinta tu. Ni duitnya main bank je ni. Tak jam pula kan tempat ni. Sabah belum pergi? Ni pinggir bandar. Oh, ni pinggir bandar. Sabah Oriental Hotel. Ni tempat hospital saya dulu kahwin. Ni Oriental Hotel ni. Oh, nampak Brenda. Oh, Brenda. Yang apa tu, bapak dengan daughter kan, dekat seluruh orang Indonesia tu kan. Bukan. Oh, Brenda. Tak. Yang Christine tu. Oh, cantik sekali ni Sabah. Ni sama ada kita nak pergi ke mana? Homestay eh? Homestay kita atau? Follow. Kita follow kita depan ni lah. Lepas kita pergi dua kereta, ni semua geng-geng rumah. Kalau bercuti memang bawa dia orang semua. Kalau pergi ramai bercuti baik lah. Ni kita nak pergi mungkin Tanjung Aru atau kita tengok homestay. Kita follow je lagi kita depan. Homestay dulu. Homestay dulu, homestay. Oh, masih ada lagi setinggan. Penduduk tak tahu ke pun. Kita tak pasti lah. Ini mungkin sama ada Filipina ataupun memang tak pasti lah. Tapi masih ada kawasan-kawasan setinggan kat Sabah ni. Masih ada lagi. Kira kan rumah atas saya lah kan. Nampak orang tu. Ni kalau air pasang penuh lah. Okay. Let's go. Eh, Aska. Satu, dua, tiga. Okay. Tinggal homestay, kita kena ambil kunci tu. Ni kemal. Masukkan password dia. Lepas tu macam mana? Okay, card kita dah dapat. Jom. Jom. Kita pergi tengok homestay kita macam ni. Jom. Dia salah bagi password. Dia salah password. Oh, okay. Ni homestay tu. Mana lampu. Kat. Kat, ini masukkan dulu. Kat. Kat. Ni. Homestay kita. Ya. Kita kemar malam dekat. Betul kita boleh. Semuanya mencabar. Okay, dalam ni macam ni. Okay, cantik. Bilik air dia kita tengok. Pulak lampu bilik air dia. Lampu bilik air. Bilik air. Aku dah tak nak cari lain. Okay, cantik. Cantik. Okay. Kita akan bermalam di sini satu malam. Lepas tu kita akan bermalam di tempat lain pula. Woohoo! Ini macam-macam ada. Eh, saya kata. Ikan puno. Aku tunggu lagi tu. Ikan puno naik tangga yo. Best. Ya, bos, suka nak. Bukan ibu.
Alamak, seronok lah. Dekat Pasar Filipin nama dia ni. Ada WhatsApp. Ini apa ni guys? Ini semua kita makan. Okay. Ah, bang, ada lobster. Harga soto ada lobster. Kalau ada mi goreng, nasi goreng, bakso soto ada. Boleh bang? Kalau di sini itu kan memang semua sama harga 28 kecilan daripada ikan merah, kerapu bara hitam, juga ikan putih. Baru bang ya bang. Kalau yang ini 12 bang kita jual kalau bara. Ini paling sedap kalau bara nika di sini dia masa steam atau tiga rasa. Kita khas untuk anak murangan. Biar saya pilih yang bagus-bagus deh saya kita sih. Macam ni kan cukup bang? Boleh. Ini menu yang dipilih pada ni. Gampang masuk kat sini. Susah buang ni sedap-sedap. Kita bagi 7 lah. 5 orang. Ada tumbul. Kalau dah sampai Kiki, harga 2 gai RM1 ini betul. Ya, siapa ya? Ini rumah tantenya boleh saya. Rumah dalke. Ini mah saya. Ada di sini enggak bisa ya. Ayo cuci. Tantenya mau boleh masuk ke? Bisa bersih. Ya, tantenya ya masuk saya. Rumah ya, oke. Kasih. Oh, tantenya cakap Jepun enggak? Woi, Pak Nai cakap Jepun ah. Syat ah. Ayo cuci apa? Semuanya berarti 92 ya, Dik? Sorry, kan yang tangki ya? Saya tak apa, Dik. Kan ada di sini.
Kita cuba dia punya. GoPro battery cas. Kejap. Tak ada, kita tunggu. Jangan makan malam kita siap. Kita wangi-wangi dulu lah. Baik. Korang kena depan kat KK, macam-macam ada. Rambang mata korang nak pilih. Sesuai dengan bajet lah. Tunggu. Yang best datang kat KK ni kau kena ramai-ramai. Kalau ramai-ramai korang nak sikit, kurang sikit bajet. Kongsi-kongsi kalau pergi berdua tu, makan modal sikit lah. Korang macam ni, RM5. Ya, KK makan puas. Nasi tiga je. Bukan. Lobster lah. Banu. Astagfirullahaladzim. Dia dah. Kamion. Pasal benda tu makan kamion. Sipot bonggong. Mau hidangan ni kurang pedas. Betul. Oi, gila. Okey. Wati, potong beri tepung. Enak. Sudah. Ini memang makan. Saya ni makan dah jadi lagi. Dia tak suka makan ni. Masalahnya dia susu tu. Aku dah rasa macam ni. Tak tahu lagi air tahu. Oh, ini dia last hidangan kita. Apa kata kata misalnya? Baru. Okey, boleh. Boleh. Tak rasa ada benda boleh bincang. Dah. Ah, ketam tu je tak cukup. Ketam. Dah. Ayuh. Memang best. Ini saya ambil lah. Padu. Sebab tengok live. Datang cari ke? Semua kan? Dia cari awak bang. Sebab tu tahu. Okey, yang penting besok aku nak buat tarang ni. Nak buat apa? Ini kepala macam tarang awak. Tak layak nak makan. Tak layak. Tapi harap lagi kau nak minum air lah. Okey, kita nak gerak dah. Makan habis. Ni kawan kita tadi. Saya jumpa. Kebetulan. Okey, jumpa lagi. Baik. Alright. Assalamualaikum. Okey. Malam dekat KK. Semuanya menarik. Okey, sekarang kita nak tengok dekat pasar ikan ni. Ni ada daging ni. Daging. Sapu dulu lah. Situ lah. Woi. Kita tengok. Woi. Tahu. Woi. 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 Dan tuna bongkong. Ini lebih besar dari domba ini. Ini dua.
ikan fresh-fresh, ikan segar-segar. Dah tak sambal. Makan ikan pos-pos. GP bos, GP bos. Mas. Besar mas. Ini besar mas bos. Tambahkan sikit bang. Oh, besar mas. Mantap bang. Mantap. Bagi apa ni bang? Ikan putih, ikan putih. Oh, sini bagi ikan putih. Tempat kita orang apa panggil? Ini macam ikan GT bang. Oh, ikan GT. Nah. Mantap. Okay, jom. So beautiful. Mantap kan? Ini banyak ikan krisi. Baik-baik guys. Udang RM26. Oh, ini bas. Bas. Yang ini abah-abah. Bas. Baik guys. Oh, datang sambal dia tengok dia punya tuna dia ni. Kalau besar ni dia panggil tuna ni. Tongkol. Tengok tu. Pas-pas. Tuna. Okey. Kat sini sebenarnya banyak lagi. Ada ketam. Ada kerang. Tapi dah habis. Okey guys. Okey, jadi kita pergi tengok dekat dia punya sayur-sayur kat. Okey. Sebenarnya banyak sayur-sayur. Macam kat Semenanjung juga lah. Sayur-sayur kat Semenanjung pun ada kat sini sama. Tapi ada juga sayur-sayur tempatan. Cili dia macam ni. Banyak macam ni RM6. Berbagun. Berbagun. Wah, mati guys. Macam gini punya banyak RM8 je. Ada timpul hari ini. Ria, kau datang sama. Ya? Sekali sekali. Boleh. Okay, sekarang ni kita dekat satu posan kedai. Dan posan kedai ni banyak sendera hati lah. Macam mana mata. Semuanya mutiara. Jadi sebelum kita balik ke Semenanjung, kita akan singgah kedai dari sini. Sebab sini tempat untuk shopping-shopping. Nak beli mutiara yang original lah. Tengok. Kedai yang tutup. Cantik guys. Hai. Cantik. Kecil. Tapi dia punya tu lagi kurus. Untuk trik kanan ni, makan-makan dekat kita semuanya semuanya best lah. Kuat, kenyang. Air pun memang sedap-sedap. Rasanya kita nak kena balik dulu ke bilik, besok kita nak sambung.
Besok kita akan pergi kat Kedasang pula. Malam ni yang penting senang makan puas dekat Kota Kinabalu.